Hai guys, welcome back to your eyes. Selamat siang guys ya. Di video kali ini kita akan mencari yang namanya sunfish Australia guys. Nah, mana ikannya? Nah ini guys ya. Jadi sebenarnya kita udah dapet dan videonya yang saya dapatkan itu crash guys. Di sini mumpung saya masih pakai monster rod dan kita akan langsung aja ke Australia guys. Alright, kita sudah ada di Australia dan kali ini kita akan coba cari lagi yang namanya Hoodwinker Sunfish guys. Tapi video kali ini tuh bukan ikan yang baru guys ya. Jadi masih video yang sebelumnya tuh saya sudah pernah dapetin ikan baru ini. Hanya saja videonya crash guys. Nah kali ini saya akan buatkan lagi videonya untuk ditunjukkan ke teman-teman. Posisinya ada di pojok kanan guys ya. Samping apa ini namanya ya, samping Devil Island guys. Oke, kita akan langsung aja ke lokasinya dan menggunakan yang namanya standard bait serta epic bait guys. Alright, kita coba dulu dengan standard bait guys. Jadi sayang banget ya, sebenarnya kita udah pernah dapat. Bentar guys, ada bayangan ini. Oke, apakah ikannya ini? Bukan guys ya. Ini sepertinya golden. Bener guys ya, golden trevally. Oke, kita akan lanjut lagi cari menggunakan epic bite ya. Karena ikan yang satu ini susah guys. Kalau hanya menggunakan standar bite juga belum tentu ada. Saya pun belum pernah dapat pakai standar bite ya. Tapi sebelumnya saya mendapatkannya dengan epic bite. Kita coba lagi, semoga kita bisa dapat video kali ini ya dan menunjukkan lokasinya ke teman-teman guys. Jadi yang ada apa ya, batu di bawahnya nih guys. Nah, teman-teman bisa lihat kan, nanti bisa ngikutin posisi perahu saya guys. Karena lemparnya ke kanan, saya mendapatkan ikannya ini yang pertama. Jadi kita coba dengan arah ke kanan juga guys. Nah, mulai ada pergerakan ini. 2 3 4 guys. Oh bukan ya, masih ikan common guys ya. Dapat coral trout. Lanjut lagi guys, semoga epic bite-nya tidak kurang ya. Nah, oke, kita tunggu. Nah, dapat pink kada. Coba lagi ya. Kita coba dengan cara cast and white dulu guys. Semoga bisa dapet ya. Kalau nggak crash kita udah punya videonya guys padahal. Ikan baru ya, tapi nggak apa-apa, jadi kita mencari ikannya lagi guys. Jadi adanya tuh hanya di siang hari guys ya. Dan kebetulan di season ini kalau nggak salah itu musimnya guys. Jadi teman-teman bisa mendapatkan bintang yang lebih besar ya. Devil Island sampingnya guys, antara Devil Island dan Cloud Island ya kalau nggak salah guys. Nanti teman-teman bisa cek juga ya. Belum ada sundulan sepertinya guys. Kalau nggak ada, kita akan coba lagi dengan standar bite atau epic bite, guys. Sebentar ya, kita cari posisi yang seperti kita awal dapat ya. Oke, lo coba lagi, guys. Tidak ada yang sundul, guys, atau tidak ada yang nyundul ya. Selalu seperti ini sih, kadang juga epic bite tidak menjamin kita langsung mendapatkan ikan langka atau epic guys. Jadi teman-teman juga mesti sabar dan
Mesti nunggu momen, guys. Kadang kita buang-buang bait ya. Nah, seperti inilah season sekarang, guys. Luar biasa, jadi teman-teman harus mengocek bait lebih banyak. Dan kalaupun tidak menggunakan epic bait atau standard bait, teman-teman harus meluangkan waktu yang pastinya jauh lebih banyak juga, guys. Nah, karena kita tidak ada waktu, guys, ya nyarinya, jadi harus berlama-lama di Australia sepertinya tidak bisa, guys. Makanya saya menggunakan yang namanya bait, guys. Teman-teman bisa beli bait ini menggunakan jam ya. Jam itu bisa didapatkan di game secara gratis ya. Biasanya tiap hari, guys, suka ada daily quest, daily task mungkin ya. Itu ada, guys. Coba dulu dengan standar, guys. Kita coba lagi ya, semoga bisa dapat ya. Nah, ada, guys. Alright, bukan. Nasi ikan kaman. Ya, yeah. Black coral grouper, guys. Coba lagi. Hampir habis pink bait kita, guys. Oke, seperti biasanya ditunggu sampai ada yang nyundul, guys. Come on. Zong lagi sepertinya, guys. Astaga, nggak bisa hemat tuh, susah banget, guys. Kita harus lempar lagi sepertinya ya. Kita coba tunggu dulu sampai ada yang sundul atau ada yang nyundul, guys. Atau ada yang gigit lah ya. Sundul bola kali disundul, guys ya. Oke, kita coba lagi tunggu, guys. Kalau ada yang gigit, kita coba lagi pakai bait, guys. Nah, mulai bermunculan ini, teman-teman. Saya nggak tahu siapa ini, guys. Tapi yang pasti mungkin mencari ikan yang sama ya. Ah, udah ada pergerakan ini, guys. Oke. Oh, masih ikan common, guys. Taylor, guys, hebatnya. Oke, kita coba lagi. Buang lagi bait ya, luar biasa. Sampai kita menemukan yang namanya apa itu, guys? Hoodwinker sunfish ya. Oke, ada pergerakan nih, guys. Masih ikan biasa, guys. Astaga, ini udah mulai lama, belum dapat juga, guys. Coba lagi dengan standar bait ya. Oh, lama banget, guys. Nah, sepertinya bukan ini, guys. Coba lagi, guys, ya. Buang standar bait. Dilempar standar bait yang munculnya ke arah sana, guys. Tetapi ini juga ada bayangan ya. Saya nggak tahu apa ada bayangan atau tidak, guys ya. Sepertinya bukan ini. Nah, kita dapat, guys. Ikan common terus ini, mana ya? Kita coba lagi menggunakan epic bait, guys. Semoga dapat ya. Please.
Nah, ada pergerakan, guys. Semoga ini ya. Belum. Alright, nah guys, finally kita akhirnya ketemu juga ya. Oke, kita akan fokus dulu, guys. Oke, kita fokus dulu, guys ya. Barnya moving, guys, dan dikit lagi kita dapat ya. Semoga ini ya. Alright, dikit lagi, guys. Siap. Ah, finally, guys. Akhirnya kita dapat juga ya Hoodwinker Sunfish Australia, guys. Bintang 1 tapinya. Enggak apa-apa ya. Dapat 10 XP lumayan. Lebih besar lebih kecil ini ya dibanding kita mendapatkan yang pertama kalinya, guys. Oke, saya akan buang dulu mana ya? Ini aja deh. Pinkada, Taylor ya. Ah, Pinkada, guys. Oke. Nah, akhirnya kita bisa dapat juga ya. Masih ada bait kita, guys. Coba buang lagi satu lah ya. Siapa tahu, guys. Nah, ada pergerakan nih. Bukan ada pergerakan, ada bayangan ini, guys. Alright, astaga. Udahlah. Oke, kita akan langsung aja ke marina, guys. Jadi posisinya di sini antara Cloud Island dan Devil Island, guys. Jadi teman-teman bisa cek di bawah airnya itu ada batu ya. Ada bayangan batu besar. Nah, kalian bisa ke arah kanan sedikit, guys. Alright, kita langsung ke marina dan saya akan simpan di mana ya? Di lockbox sepertinya. Tidak akan saya jual juga, guys. Dan di akuarium juga kita udah ada ya, jadi tinggal ya simpen koleksi aja lah di lockbox ya, karena lockbox kita masih kosong, guys. Semoga terisi bunyip mungkin nanti ya, atau sunfish Alaska boleh-boleh, guys. Alright, kita balik dulu, guys. Nah, kita sudah ada di marina dan saya akan jual hasil tangkapan mancing kita, guys. Lumayan. Nah, ini saya akan simpan di lockbox. Oke, walaupun bintang 1 nggak apa-apa lah ya. Mungkin seperti ini aja videonya, guys. Semoga teman-teman terhibur dan video ini bermanfaat. Pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar video ini atau channel ini semakin berkembang. Dan sampai jumpa di next video, guys. Bye-bye.